menuju ke gereja Tengkorak. Tadi perjalanan dari Praha ke Budapest. Gak tahu kenapa dikasih nama gereja Tengkorak, karena katanya di sana itu isinya tengkorak semua, sampai salib-salibnya pun dari tengkorak, dan semua banyak sekali ditemu, emang tengkorak-tengkorak orang yang udah meninggal ditaruh di gereja ini semua. Kita mau lihat uniknya gereja ini. Katanya di sini nggak boleh ngomong sembarangan, agak mistik. Dan saya tertinggal sendiri. Oh my god. Nah, ini kubur-kuburan sih. Bratislava. Oh, es krim. Bapak ini namanya Hans Christian Andersen. Andersen. Iya, ini dia yang menuliskan kisah salah satunya Little Mermaid. Hans Christian Andersen.
Sukalaka. Sini di Langkuti. Sini ada tulisan Jakarta. Magrib, Sarir, Magrib, Lima, Mungkin. Kayak kami. Ingat, ingat sudah. Sedih jadi inget Sonda. Akhirnya makan siang kita jam 5.30 dan di McD. Dari Paragu, Praha, kita ke Bratislava. Tadi perjalanan 5 jam di bus, sampai kita nggak sempat makan siang. Kita dari Bratislava menuju ke Budapest. Nah, 5 besar negara terindah di Eropa. Drivernya, oh my God. Huh? Budapest. Telat banget makan malamnya, dinnersnya, karena di sini sudah jam 8:30. Ini nama restonya. Dan malam ini kita nginap di hotel. Kita tiba di sini sekitar pukul 10 setelah habis dinner tadi. Ini adalah kondisi hotel kita. Kita mau breakfast dulu, selamat pagi. Tasnya di depan, awas copet. Copet di sini biasanya ganteng tinggi. Oh ya, makasih. Nah, kita udah sampai Budapest. Menikmati kota tua Buddha dan Pest yang terletak di atas bukit, melihat Santa Matthias Grad. Ini adalah Santa Matthias Grad, yaitu tempat penobatan raja-raja dahulu ya. Ini kan zaman Santa Matthias Grad, ini adalah tempat penobatan raja-raja lalu, dan ini adalah bangunan Romawi semua. Thank you.
Kita berjalan kaki menyeberangi jembatan. Hi guys. Tiga jembatan yang paling terkenal di sini. Ada satu Jane Bridge, satu yang disebut dengan Margaret Bridge, satu Elizabeth. Nah, ini kita sebut dengan Margaret Bridge. Margaret Bridge ini menghubungkan nih kota, istilahnya dari kota Pes sampai ke depan itu kota Obuda. Yang mendesain jembatan ini orang yang sama yang mendesain Menara Eiffel di Paris. Namanya satu orang, satu orang. Alexander Gustav Eiffel, salah satu timnya. Shoppingnya, tapi ini yang middle, yang menengah. Shopping di Budapest yang middle, yang menengah. Budapest di waktu malam.